Saya bersyukur hadirnya Posyandu Remaja. Ini satu gagasan yang luar biasa. Tadi Pak Wali juga menjelaskan dengan adanya Posyandu Remaja ini bisa menghindari tawuran, ya, menghindari bahaya narkoba, pelecehan seksual anak dan sebagainya. Anak-anak punya kreativitas yang membanggakan. Di sinilah selain menghadirkan konsultasi kesehatan, penyuluhan kesehatan, juga bertukar pikiran, kreativitas dan inovasi bisa dikembangkan bagi anak-anak, ya. Selamat ya buat remaja dari Karang Taruna, teman-teman di Posyandu Remaja Cahaya ini. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak Lub. Di dalam Hari Anak Nasional 23 Juli 2022, Kompleks Bilimun meresmikan Posyandu Remaja Cahaya. Ini menjadi tonggak sejarah karena remaja-remaja yang hadir di sini mempunyai peran penting di dalam masa depan pengelolaan negara. Oleh karena itu, kami berharap dengan diresmikannya Posyandu Remaja Bilimun dan menjadi contoh RW-RW lain, ya, di khususnya di Kelurahan Pondok Kelapa RW 10, ya. Semoga kemajuan dalam membina remaja menjadi pembaruan dalam arti di sini kita menyiapkan satu generasi yang baik, yang memang bermanfaat dan bermartabat buat negara.